selamat sore. Thank you.
dan ini dipisahin. Sini pengen ngomong guys, ini mana sakit kan tuh mulut 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 udah ini dibawa guys, dipisahin gitu. Oh ini kayak ini ya namanya apa sih ngerti ya gue pokoknya dihubungin ini. Yes, there we go. Kita izinkan langsung. Yang pertama kali, dan kedua kali, dan 10 kali. Buat kalian semua, yes. Mantap, bos. Mantap, bro. Sampai tumpah, bro. Pokoknya, buat yang ngiler, masih makan segini. Ini, bihun. Seluar yang baru sampai jatuh begini belum cap apa ini ngomong-ngomong udah gak boleh udah dingin tuh mas mungkin muncrat kesini wow pedasnya lumayan nih. Oh ya, kita mulai aja langsung. Udah baru 4 kali ya. Nih, mana ya? Set. Set. Ini. Baru 8 ya. Kan harus makan dulu sampai habis ya. 9. Masih mau lagi? Nih, this is the last time for you. Pasang. Mantap. Yes, ini perih banget. Pengen ngomong, tapi susah ngomong. Untungnya ini bihun gak basi ya karena gak pakai sayur cuy tepung toge kalau gak basi nih karena ini dingin banget asli udah kayak di es batu dagingnya baru pernah ya. Cobain garing kayak bercandain kita garing
Yeah, it's nice. Okay, let's go. Kita ulung kemarin, ada yang motos sama dia. Begini, eh begini, begini, eh begini. Capek, capek kata ulung. Kalau lagi di satu komunitas tuh, kalau kurang kompak begitu guys. Aku mah langsung begini aja ya semuanya. Mantap ya, mantap bro. Terdengar bunyi gas beracun di dalam perut. Minyaknya guys, bus minyak banyak banget sih. Yang lain ngambil buat bawa-bawa lah. Oh yang kelipat nih. Wes, thank you banget buat mak gua yang udah beliin ini. Dan thank you banget buat Bondel yang hari ini udah nemenin mak gua muter-muter. Wes, mungkin begitu dulu aja video kita kali ini. Sebenarnya biasanya kalau misalnya lagi sakit sariawan nih, ini sariawan nih. Dan guys, ya kelihatan lah pokoknya begitu. Biasanya tuh kayak udah di sini sariawan, di sini mata benjol guys. Jadi lengkap sudah. Biasanya tuh bakalan nafsu makan gua di sini, biasanya serius. Tapi nggak apa-apa, semua ini adalah ujian sementara. Nanti kita bakal ketemu waktu kita nanti di surga itu, karena di pas lagi kita ya Hades, nggak tahu ya. Kadang-kadang kan manusia itu kan suka bernubuat aja guys.
itu namanya melampaui Tuhan, nggak boleh sih. Jadi mudah-mudahan aja nanti kalau kita ketemu suatu saat nanti, ya kita seenggaknya bisa saling cerita tentang bihun dan tentang sariawan sampai aku jadi bisu begini, nggak bisa bersuara guys, nggak sariawannya. Kalau mata sih masih oke lah ya, cuman perih banget loh ini tadi. Ya semuanya gitu aja lah. Kalau kita jumpa di next video. Bye-bye. Akhirnya setelah 2 bulan kemudian aku berdiam diri di sini. Aku ketemu juga sama orang yang berhasil menemukan ini. Terima kasih guys, emang. Bang, mau ngasih ini nih bang, air bang, buat di jalan. Oh iya. Biar nggak capek bang, ya. Makasih bang ya. Siap. Hati-hati bang ya. Biar semakin lancar deh ya bang perjalanannya. Yuk bang ya, mari bang. Dapat guys, luar biasa, luar biasa.